Selamat sore pemirsa TVRI Papua dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda pada sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali rasanya saya Reski Wibowo dapat kembali menyapa Anda dalam program yang menginformasikan seputar dunia kesehatan dari TVRI Papua, Teropong Sehat untuk edisi Rabu 21 Februari 2024. Dan pada edisi kali ini kami mengangkat tema yaitu rinitis alergi bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Rosmini, spesialis THT bedah kepala leher. Kita sapa dulu beliau. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini, Dok? Ya, fine. Baik. Sehat selalu. Dok, nih meskipun Dokter dalam keadaan sehat, tapi kita bahas nih terkait penyakit nih, Dok, nih. Ya. Rinitis alergi. Ini kalau dengar kata alergi, mungkin orang-orang sudah biasa ya. Dengar alergi, habis makan sesuatu, alergi. Kalau rinitis alergi nih, Dok, ini apa bedanya dengan alergi-alergi yang lain? Ya, memang rinitis alergi ini, kalau kita lihat pengertiannya sendiri ya, rinitis alergi ini merupakan peradangan dari mukosa hidung. Ya, mukosa hidung itu berarti yang di dalam hidung itu ya. Baik. Dia ditandai oleh satu atau dua gejala. Nah, gejala-gejalanya antara lain, hidung tersumbat, pilek, bersin, dan gatal, ya. Baik. Nah, dan gatal. Gatalnya bisa di mana-mana nih. Gatal di mata, gatal di telinga, gatal di hidung, dan kemudian gatal di langit-langit mulut, ya. Baik. Di langit-langit mulut. Nah, perbedaannya dengan alergi yang lain tergantung dia reaksinya. Nah, kalau rinitis alergi ini dia merupakan reaksi dari rangkaian imunologi ya, daya tahan tubuh itu ya. Mungkin saya pakai bahasa awam aja, itu dia termasuk yang hipersensitivitas yang satu ya. Jadi memang ada alergi-alergi jenis yang lain ya. Baik. Misalnya, jadi fokusnya bukan di hidung, tapi rinitis alergi yang lain biasanya fokusnya di kulit seperti itu ya, dan lain-lain. Jadi tidak ada yang tidak kena ke hidung. Baik. Tapi melainkan alerginya menyerang ke organ yang lain. Baik, ya, betul. Jadi misalnya dia alergi terhadap obat, kemudian muncul reaksi di tubuhnya yaitu berupa gatal-gatal. Nah, itu reaksi tipenya beda lagi. Nah, sama halnya dengan rinitis alergi, misalnya kita alergi terhadap sesuatu, misalnya kita makan ya, sesuatu yang bikin kita alergi. Nah, munculnya bukan berupa gatal-gatal, akan tapi berupa seperti bersin-bersin, pilek-pilek yang berulang, nah seperti itu. Baik, Dok. Jadi itu bedanya. Berarti ini terkait rinitis sendiri, rinitis ini berarti bisa terjadi oleh berbagai macam faktor risiko ya, Dok. Ya? Berarti dia bisa dari eksternal sama internalnya kita, dalam artian dari eksternal mungkin dari debu atau mungkin yang lain sebagainya, dan kalau dari makanan juga, Dok, ya? Iya. Betul. Dok, untuk dari kondisi ini eksternal dulu, Dok, ini apakah berarti ada kondisi iklim tertentu, maksudnya untuk para orang-orang yang gampang terkena rinitis, apakah ini merupakan penyakit turunan kah atau seperti apa ini? Ya, memang sebagian besar rinitis alergi itu merupakan keturunan ya. Baik. Genetiknya yang lebih dominan sekitar 90% sekian. Ya. Nah, kemudian kalau Anda tadi tanya penyebabnya, ya memang betul penyebabnya itu ada beberapa penyebab ya. Jadi di dalam lingkup di eksternal kita itu biasanya yang kita kenal dengan apa yang kita makan. Baik. Ya, apa yang kita hirup dan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau bahasa medisnya kita sebutkan injection ya. Jadi misalnya orang menyuntikkan obat tertentu ke dalam tubuh si orang alergi tersebut dan ada muncul reaksi alergi pada dirinya. Atau mungkin ada sengatan hewan-hewan yang menusuk ke kulit dan kemudian timbul reaksi alergi. Baik. Gitu ya. Mungkin lebah. Terus, gitu. Betul, lebah ya, lebah. Terus kemudian ada juga apa yang kita makan. Ya, apa yang kita makan. Jadi ada orang yang nggak tahan dengan misalnya ya coklat gitu ya, coklat. Wow. Ya, jadi makan coklat ya, enak ya coklatnya tapi alergi. Enak coklatnya tapi alergi. Waduh. Ya, jadi misalnya alergi apa? Alergi durian. Aduh. Kalau makan atau alergi enak-enak apa ya? Semua. Aduh, tapi kayak gitu tuh kasusnya. Ada kasusnya. Wow. Jadi sampai alergi buah, bahkan ada yang alergi beras. Ya, jadi mungkin hidupnya di luar negeri aja, nggak di Indonesia. Alergi beras, ini apakah orang Indonesia ada yang kayak gini? Ada,
Ada. Waduh, ada kasusnya, ada case-nya. Sayang sekali alergi coklat, durian, beras ini kan salah satu wajib-wajib. Iya, betul. Biasa kita lakukan tes. Wah, dok, untuk rentangnya nih, biasanya gejala rinitis alergi ini apakah bisa diketahui sejak dini atau memasuki usia remaja atau dewasa saja baru muncul nih biasanya? Iya. Jadi rinitis alergi itu dia akan muncul tidak mengenal usia. Baik. Di mana ada pemicunya, dia akan terserang. Ya, jadi di mana ada pemicunya. Baik, misalnya dari bayi udah terbiasa kena nggak kuat kena AC misalnya ya. AC-nya terlalu ini, atau mungkin dia kamarnya berdebu misalnya. Walaupun punya bayi di situ, bayinya akan mengeluarkan reaksi alergi gitu. Jadi nggak pandang-pandang umur ya. Jadi nggak pandang usia, di mana dia berkontak dengan suatu alergen, dia akan menimbulkan reaksi alergi. Wow. Gitu. Jadi intinya ada kontak pasti muncul. Ada alerginya, iya. Itu nggak harus usia tertentu ya dok. Betul. Ya? Dok, untuk rinitis ini kan penyakit, berarti dokter bilang ada 90% ini turunan juga. Ini apakah memang nggak bisa disembuhkan dok? Dalam artian ini bisa di cut off untuk mungkin ke generasi berikutnya ini. Iya, jadi memang ada beberapa penelitian memang yang berusaha ya untuk menekan alergi itu. Tapi prinsipnya yang paling utama adalah untuk kita mencegah alergi itu adalah kita avoidance. Apa yang dimaksud dengan avoidance? Ya cegah gitu. Udah tahu makan udang alergi, makan udang pasti alergi. Itu gitu ya. Okay. Ya jadi prinsipnya kayak gitu. Jadi orang alergi itu cegah aja apa yang bikin dia alergi. Ya udah tahu nggak bisa makan bawang misalnya. Makan ya pasti alergi. Wow, gitu ya. Jadi kunci pertamanya yang penting cegah dulu apa yang membuat dia alergi gitu. Misalnya dia alergi terhadap debu, ya berarti dia harus rajin pakai masker. Ya naik kendaraan bermotor misalnya dia harus pakai masker kayak gitu. Jadi memang pengobatan pertamanya cegah dulu. Cegah dulu. Nah, si pasien itu harus tahu apa yang dia alergi gitu ya. Tentunya memang harus melalui beberapa tes pemeriksaan untuk tahu bahwa dia ini alergi terhadap apa sih itu. Ya, jadi nanti akan ketahuan kalau hasil tesnya tuh dia alergi terhadap apa aja, itu biasanya akan ketahuan. Dok, ini tesnya ini seperti apa dok? Apakah dikasih objek, mungkin tadi dikasih mungkin debu kah, atau mungkin dikasih makanan sesuatu untuk mengetahui dia alergi tertentu tuh seperti apa sih sebenarnya dok? Jadi macam-macam tes ya bisa dilakukan. Kalau di kita di Kota Jayapura ini ada namanya tes alergi dengan IgE atopi. Nah, itu tinggal diambil darahnya aja, Mas. Ya, jadi tinggal diambil darahnya aja. Kalau diambil darahnya, udah langsung diperiksakan ya dengan reagen-reagennya, kemudian akan muncul apa yang bikin si orang tersebut alergi. Jadi, yang bikin dia akan muncul beberapa makanan ya. Jadi makanan yang dites macam-macam ya, mulai dari karbohidrat, lemak, protein ya, kemudian sampai vitamin dan buah-buahan pun ada tesnya. Nah, terus kemudian tes terhadap alergi debu ya, apa yang dihirup. Jadi apa yang dimakan dan apa yang dihirup itu akan ketahuan. Misalnya debu rumah, misalnya tungau, misalnya serbuk ya, bulu binatang ya, bulu kapuk. Nah, itu banyak tuh muncul-muncul reaksi alergi seperti itu. Nanti akan ketahuan positifnya di mana. Baik, nah, jadi dia bisa tahu, oh aku nih memang gak bisa makan coklat, coklatku nih positif nih. Aku alergi setiap aku makannya dok, kalau saya makan coklat itu, anak saya kalau makan coklat dok mesti pilek-pilek. Mesti batuk-batuk. Dari makan coklat langsung bisa pilek nih dok? Iya, karena dia itu yang bikin dia alergi. Sehingga begitu dia terpapar, dia pasti langsung mengeluarkan reaksinya. Berupa bersin kek, awal mula biasanya bersin dulu. Baik. Hacing. Nah bersinnya itu bersinnya alergi beda ya. Sama bersin orang biasa ya. Kalau bersin orang biasa kan bersinnya hacing. Baik. Nanti rentang waktu berapa menit kemudian hacing lagi ya. Bersin lagi. Kalau orang alergi beruntun bersinnya. Beruntun. Jadi hacing begitu. Berapa detik? Hacing. Berapa detik lagi? Hacing gitu. Sampai lebih dari 5 kali.
Wah, ini berarti kalau sudah ada seseorang nih seandainya makan makanan tertentu tiba-tiba bersin lebih dari 5 kali, waktu ada tanda mungkin rhinitis alergi kayaknya. Iya, ya, makanan aja mungkin kehirup apa gitu ya. Waduh, ini saya baru tahu dalam artian dari makanan seperti coklat, nasi, durian ini bisa jadi faktor micu, dok. Dok, untuk kasus nih, ini kalau seandainya tadi mungkin tidak bisa makan coklat sama durian, oke lah. Tapi kalau tidak bisa makan nasi, dok, ini apakah ada alternatif, apakah memang khusus nasi atau semua karbohidrat nih, dok? Iya, jadi biasanya terapi kita ya, jadi pada anak alergi itu kita tidak serta-merta menyatakan atau menjudge dia bahwa kamu nggak boleh loh makan ini, gitu ya. Ya, jadi kita lihat dulu reaksi alerginya, apakah dia, kalau kita tes alergi, dia akan muncul positif 1, positif 2, positif 3, seperti itu. Dimana semakin besar positifnya, maka akan semakin berat alerginya. Nah, jadi misalnya kalau berasnya itu positif 1 atau positif 2, kita bisa men-challenge. Jadi mungkin orang tuanya kita kasih tahu. Ini bukan berarti dia murni alergi beras, tapi kita bagaimana kita melakukan challenge supaya dia punya kekebalan tersendiri, tubuhnya bisa beradaptasi dengan sumber alergi itu. Baik. Ya, jadi mungkin kita bisa anjurkan makan nasinya coba pertama dicoba dulu seminggu sekali misalnya, yang lainnya ganti kentang ke, ganti apa, pokoknya karbo lain kan banyak toh. Iya, benar. Jadi bisa kita pertama kita lakukan seperti itu, kemudian misalnya okay, ini seminggu sekali aman nih, si anak nggak kambuh alerginya, ya ditingkatkan lagi. Ya, baik, ditingkatkan. Namanya kita challenge ya. Jadi seminggu 2 kali deh coba. Nah, nanti aman lagi seminggu 3 kali deh sampai si anak itu kebal. Wah. Gitu. Tapi kalau udah di atas positif 3 udah nggak bisa. Memang harus avoidance, harus cegah. Waduh, ya, jadi kalau juga memang positif misalnya coklat positif 3, nah si anak harus hati-hati nih. Karena gitu kena sentuh coklat sedikit langsung timbul reaksi alergi. Baik, dok. Ya. Jadi kan tadi untuk makanan, dok. Kalau seandainya untuk debu, dok, ini bagaimana? Apakah memang harus masker saja untuk ini seandainya masih positif 1 gitu untuk tingkat alerginya? Ya. Jadi kalau alergi debu ini yang paling sulit ya. Kita sulit mana, kita nggak pernah bisa lihat debu itu dengan nyata ya, apalagi kalau yang positif itu debu rumah. Jadi ada debu rumah. Ya. Jadi biasanya kita memakai patokan debu rumah. Right. Ya, jadi kalau misalnya debu rumahnya itu sudah positif, berarti kita memang harus menganjurkan kepada orang di dalam rumah itu untuk berlaku hidup bersih, intinya gitu ya. Intinya gitu. Jadi berlaku hidup bersih pun tidak menjadi jaminan di mana dia harus berusaha melakukan hal-hal yang meredam debu. Right. Ya, misalnya kalau daerah berkarpet, dia nggak boleh gitu. Jadi dia nggak boleh berada di tempat-tempat yang menyimpan debu. Ya, jadi misalnya di dalam rumah tuh ada karpet-karpet, nah itu nggak boleh gitu. Misalnya di kamar tidurnya ada karpet, itu kita bilang lebih baik nggak usah pakai karpet. Misalnya boneka yang berbulu gitu, itu karena dia menyimpan debu, gitu ya. Kemudian figura yang menempel di dinding, karena di celah-celahnya figura itu pasti nempel. Andaikan dia mau pasang foto, mungkin bingkainya dilapisi plastik. Nah, jadi itu cara-cara pencegahan yang bisa kita edukasi kepada keluarga, gitu ya. Baik, salah satunya. Jadi terus kemudian cara membersihkan, ya, cara membersihkan. Jadi kalau cara membersihkan sudah nggak mengenal sapu, baik, ya, karena sapu itu mengundang debu bertebaran. Ya, jadi biasanya kita anjurkan untuk semuanya menggunakan pel-pelan. Ya, jadi kotoran yang dikumpulkan itu menggunakan kain basah. Ya, jadi misalnya dia mau usap meja nih, mejanya berdebu, dia nggak bisa pakai sulak. Karena sulak membuat debu bertebangan. Jadi dia gunakan lap basah untuk melap mejanya. Jadi debunya dikumpulkan lewat lap basah itu. Wow. Begitupun dengan menyapu. Ribet juga ternyata. Iya, betul. Ya. Jadi bagaimana cara tapi lama-lama bisa gitu. Anak-anak alergi itu biasanya gitu. Kita anjurkan. Kalau debu sih oke lah. Bagaimana dengan udara? Kena udara sedikit, dingin sedikit, apakah bisa juga rhinitis alergi nih? Betul, bisa. Waduh, ini bagi anak-anak atau mungkin orang dewasa kena udara dingin sudah alergi ini kan. Wah, riskan banget. Apalagi di Indonesia juga nih. Cuacanya panas tentunya, masa kita harus panas-panasan. Apakah panas juga bisa rhinitis alergi, dok? Jadi, udara panas nih? Iya,
ada memang persamaan penyakit ya antara rinitis alergi dengan ada memang ada penyebutan dengan namanya rinitis vasomotor. Baik, vasomotor. Nah, dia agak sedikit berbeda tuh. Ya, agak sedikit berbeda. Di mana kalau vasomotor dia ada penyebabnya. Jadi misalnya ada perubahan cuaca ya. Jadi misalnya panas ke dingin, dingin ke panas. Kan cuaca kita ekstrim ya. Kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Nah, orang vasomotor nggak kuat tuh. Dia pasti langsung pilek-pilek. Tapi itu bukan alergi. Gitu. Bukan nanti kalau dilakukan ya. Tes alergi dia pasti negatif. Gitu. Jadi dia ada pemicu-pemicu tertentu. Misalnya dia lagi capek, ya. Baik. Muncul pileknya. Dia lagi stres, muncul pileknya. Tapi bukan rinitis. Nah, itu namanya vasomotor. Iya, jadi untuk membedakannya kan kita tes alergi. Baik. Kalau dia negatif berarti dia kemungkinan besar adalah suatu vasomotor. Wow. Tapi kalau misalnya dia positif ya udah jelas dia pasti rinitis alergi. Baik, dokter, ini sebelum kita berbincang lebih jauh lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program kesehatan dari TVRI Papua, Teropong Sehat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program yang menginformasikan seputar dunia kesehatan dari TVRI Papua, Teropong Sehat untuk edisi Rabu 21 Februari 2024. Dan pada edisi kali ini kami mengangkat tema yaitu rinitis alergi bersama narasumber kami yaitu Dr. Rosmini, spesialis THT bedah kepala leher. Dan untuk itu kami mengundang para penonton setia Teropong Sehat dimanapun Anda berada yang ingin bergabung dan bertanya-tanya langsung kepada Dr. Rosmini bisa bergabung melalui layanan telepon di 0812-3266-6527. Sekali lagi bagi para pemirsa setia Teropong Sehat dimanapun Anda berada yang ingin bergabung dan bertanya-tanya langsung kepada Dr. Rosmini terkait tema kita pada edisi kali ini yaitu rinitis alergi bisa bergabung melalui layanan telepon di 0812-3266-6527.
Baik dok, ini terkait masalah gejala ini membuat saya bimbang. Tadi ada bedanya rinitis vasomotor dan rinitis alergi ini, kira-kira kalau kita membedakannya apakah harus datang untuk screening, harus diuji lab dulu, atau kita bisa bisa membedakan secara visual, oh ini alergi nih, dari bersin-bersinnya mungkin ada gejala-gejala lainnya lagi dok? Iya. Jadi memang kalau kita dapati suatu gejala rinitis alergi itu kita duga ya, ini kayaknya orang ini kena rinitis alergi gitu ya. Pertama itu tadi bersin-bersin ya. Baik. Tadi kita udah jelaskan satu gejala itu. Bersin-bersinnya khas lebih dari lima kali. Ya, beruntun ya. Baik. Terus kemudian disertai dengan ingusnya yang keluar, pilek. Pileknya itu biasanya warnanya encer-encer. Bening-bening, ya. Baik. Terus disertai dengan hidung tersumbat, ya. Disertai dengan hidung tersumbat. Nah, itu udah tanda-tanda dari suatu rinitis alergi, baik. Ya. Jadi khasnya itu. Jadi mulai dari pilek-pilek terus kemudian hidungnya tersumbat, bersin-bersin, ya. Dia jadi akan muncul reaksi-reaksi seperti itu. Baik dok. Dok, untuk kalau seandainya dok, kita kan biasanya kalau lagi tidur mungkin ASEAN di pagi hari kan hidungnya kita kadang mampet nih. Ini tidak termasuk kan apa mungkin gejala salah satu tanda-tanda rinitis nih? Iya, kalau itu berlangsung setiap hari dan Anda merasa itu sangat terganggu, ya sebaiknya Anda periksakan gitu. Baik. Ya. Dan nanti kita bisa melihat dari bila pasien datang, kita akan memeriksakan hidung pasien ya. Baik. Biasanya kalau kita melihat dengan pemeriksaan di dalam hidung itu ya. Jadi di dalam hidung kita tuh ada organ namanya konka. Baik. Ya. Jadi ada organ namanya konka. Ya mungkin ini masyarakat perlu tahu ya, karena banyak sekali orang yang datang sama saya tuh, "Dokter, saya ada benjolan di hidung." Wow. Ya, jadi dipikir sekali. Itu tumor, dipikir itu polip dan sebagainya ya. Padahal itu adalah organ yang normal di dalam hidung kita. Baik. Ya, jadi itu namanya konka. Konka. Ya, jadi konka. Jadi konka itu dia akan bereaksi apabila dia akan muncul reaksi alergi. Ya. Nah, kalau pada pemeriksaan kita biasa temukan itu konkanya bengkak. Ya, baik. Jadi memang kalau orang yang lihat sekilas di kaca, misalnya biasa dia lihat di hidungnya, yeah, di dalam hidungnya pakai kaca gitu ya, dok, itu ada benjolannya, gitu. Jadi dugaan orang-orang tuh selalu polip dan sebagainya. Padahal hanya konka yang lagi bengkak, gitu. Baik. Jadi konkanya lagi membengkak, warnanya bisa sampai pucat, ya, karena begitu banyak paparan alerginya sehingga warnanya yang semula pink. Ya, konkanya yang semula warnanya pinkish gitu, dia berubah menjadi lebih pucat. Wow. Nah, dia berubah menjadi lebih pucat, warnanya lebih pucat, dan kemudian dia bengkak. Nah, baik. Dari keadaan begini, ini yang orang sering mengalami hidungnya tersumbat. Baik, ya, dok, untuk konka sendiri, yang membengkaknya apakah mungkin bisa keluarkan darah juga dok, mungkin seperti dikira mimisan? Iya, jadi dia akan menimbulkan darah kalau memang nanti dikorek-korek. Ya, baik. Jadi salah satu tadi kita lupa salah satu gejalanya lagi adalah gatal. Baik, gatal. Ya, gatal ya, pada hidung. Ya, jadi kalau dia gatal, dia anak, terutama anak-anak ya, baik, suka nggak tahan sama gatal. Jadi jarinya suka masuk ke hidungnya dikorek-korek, wow, ya. Terus kemudian diucek-ucek hidungnya, matanya dikucek-kucek, ya. Iya. Telinganya dikorek-korek gitu ya. Bisa pengaruh di. Iya, betul, bisa. Jadi begitu dia korek-korek hidungnya, ah, di dalam hidung itu ada memang kaya akan pembuluh darah. Baik. Ya, dia akan kaya akan pembuluh darah di konkanya. Jadi bila tersentuh, dia akan mudah bikin iritasi. Sehingga menyebabkan orang-orang sering bilang, anak saya kok sering mimisan dok? Nah, itu dok. Iya, anak saya sering mimisan. Ternyata dicari tahu penyebabnya, ternyata karena alerginya. Itu bisa. Karena dia nggak tahan, gatal, dia korek-korek gitu ya. Biasanya pada anak-anak, betul, biasanya sering terjadi seperti itu. Wah, berarti kalau untuk anak-anak seperti ini, tanda-tanda mungkin dia mungkin keluar bermain, tiba-tiba sering mimisan, gatal-gatal ini lebih baik diperiksakan saja dok ya? Betul. Berarti ini ya, mungkin ada tanda-tanda rinitis. Kalau seandainya nemu kasus sampai konkanya membengkak, ini apakah ada penanganan khusus dalam artian mungkin anaknya harus dirawat dulu sampai sembuh atau seperti apa nih dok? Oh tidak, tidak harus dirawat ya. Baik. Jadi kita pencegahannya pertama ya, kita jelaskan dulu ya mungkin ya, bahwa mungkin dia ada alergi terhadap
sesuatu gitu. Baik. Ya, alergi terhadap sesuatu, dan orang tuanya harus tahu. Dan kemudian yang kedua, kita memberikan obat-obat yang membuat konka itu menjadi kempes gitu. Baik. Ya. Ya, jadi obat-obat namanya obat-obat antihistamin. Ya, obat-obat antihistamin itu mungkin kalau yang di pasaran yang paling gampangnya CTM itu ya. CTM. Nah, itu juga termasuk anti alergi. Ya, dan banyak anti alergi yang lain kita sebut dengan antihistamin. Ada juga untuk mengurangi tersumbatnya hidung, kita pakai golongan dekongestan. Ya, jadi itu juga sama, jadi isinya dia untuk mengurangi pilek-pilek dan bengkaknya konka itu menjadi kempes gitu. Baik, jadi betul. Ya, terus kemudian satu lagi kita menggunakan semprot hidung. Nah, ya, jangan menggunakan semprot hidung. Nah, ini semprot hidung nih kita pada kasus-kasus yang lebih berat. Baik. Ya, jadi bisa kalau kita temukan bahwa nih orang ternyata positif alerginya. Baik. Kita sudah lakukan tes, dia positif. Dan dia termasuk alergi yang sedang berat. Nah, di sini ada ilmunya bahwa rintis alergi itu tidak berdiri sendiri, akan tapi dia ada yang ringan dan ada yang sedang berat. Baik. Nah, jadi kalau dia tipe yang sudah sedang berat, nah itu sudah dalam artian sudah mengganggu aktivitasnya. Ya, misalnya pegawai bank gitu ya. Baik. Nggak tahan banget setiap kerja, mungkin kena dingin atau mungkin mencium bau uang ya. Kadang ada yang tidak nyaman menusuk ke hidungnya. Bau uangnya, ya, padahal kita suka itu kalau cium bau uang. Kalau tapi cium bau, tapi ada yang alergi, ya, bau uang ya. Ada case-nya, ya. Jadi, baik. Setiap hari aktivitasnya, setiap hari dia selalu terpapar dengan itu dan selalu terganggu. Baik. Ya, jadi itu namanya dia mengganggu aktivitas. Atau yang simpel misalnya dia tidur. Baik. Ya, tidur, setiap tidur bangun mesti bersin-bersin. Atau setiap tidur hidung saya mesti tersumbat, dok. Saya harus miring kanan, miring kiri, baru saya lega. Wah. Gitu kan. Nah, itu sudah dalam artian itu sudah mengganggu aktivitas. Nah, kalau sudah mengganggu aktivitas, ya dia sudah tergolong yang sedang berat. Baik. Gitu. Jadi kita memberikan obat-obat yang lebih ya sesuai dengan terapinya ya, dia tipe beratnya. Baik. Ya. Untuk yang terkait rhinitis alergi nih, sampai juga konkafnya membengkak nih, apakah ada kasus case di mana sampai terpaksa dilakukan operasi, dok? Iya. Jadi terpaksa dilakukan operasi kalau memang konkanya membengkak dan tidak mengempes-mengempes, itu ya pertama. Baik. Kita sebut dengan bahasa kedokterannya itu konka hipertropi. Baik. Ya, hipertropi itu dia membesar dan tidak kembali lagi, itu ya. Jadi fix gitu. Nah, dan itu sangat mengganggu fungsi dari pasien tersebut. Jadi setiap harinya pasien itu mesti tersumbat hidungnya. Wow. Ya, jadi dia mesti tersumbat, dok. Saya tersumbat terus hidung saya. Enggak pandang hari, enggak pandang waktu. Hidung saya mesti tersumbat. Ini mengganggu pernapasan. Betul, ya, mengganggu pernapasannya. Wow, ya, jadi kadang sekali dia tidur sampai menggunakan mulut. Ya, saking enggak bisa bernapas, ya. Sayang banget. Ya, jadi di mana kalau kita bernapas pakai mulut, tentunya itu bukan tempat kita bernapas, ya, mulut. Yeah. Jadi karena organ hidung dan organ mulut itu berbeda. Nah, yeah. Hidung itu dia punya proteksi. Ya, jadi kalau udara masuk dia harus kena proteksi-proteksi dulu baru dia masuk ke dalam tubuh kita untuk kita hirup. Kalau mulut kan tidak. Iya, benar sekali. Yeah. Wah, sayang sekali kalau sudah sampai harus kasus di mana harus operasi, dok, ya. Dok, ini terkait pencegahan ya, di mana juga banyak faktor yang bisa menyebabkan selain menghindar juga ada dengan obat-obat, dok. Kalau untuk seandainya dibagi, banyak kan pencinta hewan nih, dok, tapi maksa saja, saya tetap ingin pelihara. Ya, itu banyak kasusnya tuh. Nah, ini pasti di Jepro udah banyak, dok. Ini bagaimana dokter cara memberitahukan kepada mereka ini? Ya, terus terang memang banyak pasien yang seperti itu ya. Alergi debu, alergi bulu binatang, akan tetapi ingin punya binatang. Nah, itu dong. Ingin memelihara binatang. Nah, kita memberikan solusi gitu ya. Tentunya memang kadang namanya pencinta hewan susah ya. Iya, gitu. Kadang, oh dokter nggak bisa, saya suka sama kucing gitu misalnya, saya suka sama anjing gitu kan. Saya punya peluaran, saya sudah sayang dari kecil. Masa diadop gara-gara saya begini, saya harus kasih orang atau diadopsi orang gitu ya. Jadi kita akan menganjurkan kepada pasien bahwa
binatang peliharaan itu kalau bisa jangan berada di dalam rumah. Mungkin dia letaknya jangan satu tempat tidur misalnya ya. Baik. Kan ada yang binatang masuk ke dalam ya. Nah, terus kemudian harus rajin dibersihin. Baik. Ya, jadi dia punya hewan peliharaan itu harus memang rajin mandi ya. Baik, rajin mandi. Dimandiin. Iya, benar. Rajin dimandiin supaya dan kemudian rajin disisir ya. Ya, supaya bulunya tidak berterbangan. Iya, benar. Iya, jadi banyak hal yang biasanya kita edukasi kepada kamu boleh pelihara binatang, akan tetapi 1 2 3 ya kita sebutkan seperti itu. Tahapan-tahapannya. Enggak boleh bobok sama hewannya ya, misalnya gitu ya. Jadi biasanya orang-orang pas saking cintanya terutama perempuan nih pasti kucingnya. Enggak boleh bobok sama hewannya, enggak boleh satu kamar sama hewannya. Ya, menderita terus, banget. Boleh bermain tapi tidak boleh satu kamar gitu, istilahnya satu rumah dalam waktu yang lama. Baik, dokter. Nah, seperti itu. Dok, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi nih, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program yang menginformasikan seputar dunia kesehatan dari TVRI Papua, Teropong Sehat. Sebuah gerakan ya, tidak bisa kita hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah sementara sampah ini juga produk kita. Kakao Preter, putarkah? Pertama kakak boleh silakan kak, kira-kira lagu mana nih yang akan kita putarkan pertama? Ikuti kak Clara yuk. Yaitu Dr. Rosmini, spesialis THT bedah kepala leher. Dan untuk itu kami mengundang para pemirsa setia Teropong Sehat dimanapun Anda berada yang ingin bergabung dan bertanya-tanya langsung kepada Dr. Rosmini, bisa bergabung melalui layanan telepon di 0812-3266-6527. Sekali lagi, bagi para pemirsa setia Teropong Sehat dimanapun Anda berada yang ingin bergabung dan bertanya-tanya langsung kepada Dr. Rosmini terkait tema kita pada edisi kali ini, yaitu rinitis alergi, bisa bergabung melalui layanan telepon di 0812-3266-6527. Baik dok, tadi kita sudah bicara penyebab rinitis alergi. Ini bagaimana nih
cara-cara pencegahannya, avoidance-nya seperti apa itu untuk rinitis alergi? Apakah kita hanya menghindarinya? Kalau seperti apa sebenarnya nih dengan berbagai macam penyebabnya? Iya, jadi memang pencegahan yang paling utama tadi ya, menghindari alergennya ya. Baik. Menghindari alergennya seperti yang tadi saya udah bilang, udah tahu makan udang alergi, paksa. Makan udang ya pasti alergi gitu ya. Nah, jadi pertama, yang paling pertama orang rinitis alergi adalah kita avoidance, kita cegah dulu alergi, apa yang bikin dia alergi ya, menghindari alergennya ya. Tapi bukan hanya menghindari, misalnya dia di daerah debu misalnya ya, menggunakan kendaraan bermotor, dia pakai masker gitu ya. Kemudian orang alergi ini agak sensitif nih, jadi memang dia harus menjaga kebersihan diri ya dan lingkungan ya. Misalnya itu tadi, jadi misalnya tempat tidurnya harus bersih misalnya itu ya. Di mana tempat si pasien alergi ini berada dan berlama-lama, disitulah harus dia berusaha untuk kebersihan dirinya dijaga di situ. Misalnya di kamar dia sering berlama-lama di kamarnya. Nah, berarti suasana kamar itu memang harus bersih ya. Jadi spraynya juga harus bersih ya. Kemudian tidak ada karpet-karpet yang berbulu ya. Ini saya bilang karpet yang berbulu. Kalau karpet yang tidak berbulu aman. Baik. Ya. Terus menggunakan teknik-teknik cara membersihkan ya yang benar ya, menggunakan cara-cara teknik yang membersihkan dengan benar supaya pencetusnya itu tidak bertebaran atau menyebar sehingga mudah dihirup dan menimbulkan reaksi alergi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita yang paling penting kita tingkatkan daya tahan tubuh kita. Baik, daya ya, tahan dengan tubuh. Makanan-makanan bergizi ya. Baik. Ya, makan buah, makan sayur. Nah, itu jadi membuat daya tahan tubuh kita meningkat. Bila perlu kita kasih vitamin. Baik. Dok, untuk kasus seandainya yang tadi alergi makanan-makanan bahkan ada buah juga nih, berarti ada alternatif dalam artian wah berarti harus skip buah ini tapi kita ganti dengan alternatif buah lain gitu ya, atau bisa. Seperti apa? Jadi kalau misalnya ada alergi, misalnya dia ada, pernah ada juga yang alergi jeruk gitu. Waduh. Ya, alergi jeruk, ya udah nggak usah makan jeruk, buah lain masih banyak ya, buah-buah yang mengandung vitamin C masih banyak. Baik. Ada apel ya, ada pisang, ada pepaya, kan banyak ya. Iya sih, dok, ya, betul jadi, sekali. Ada yang alergi buah misalnya, kalau di situ biasanya ada tomat ya, ada tadi apel, jeruk, nah stroberi, nah seperti Waduh, itu. Buah-buah enak nih, dok. Iya, jadi buah-buah juga ada tesnya. Baik. Gitu. Jadi, dok, untuk rinitis alergi sendiri, dok, ini apakah satu hal yang bisa menular nggak sih sebenarnya? Rinitis alergi itu tidak menyebabkan penularan. Baik. Ya. Yang menyebabkan penularan apakah kalau dia sudah terjadi sekunder infeksi? Ya, sekunder infeksi dalam artian rinitis alergi yang sudah mengalami rinitis akut ya. Jadi udah terkena bakterial ya atau viral ya, ada yang kita sering sebut dengan common cold atau akibat karena virus ya. Baik. Atau akibat karena bakteri, akibat berlama-lama dengan alergennya tidak kian sembuh gitu, daya tahan tubuh menurun, kemudian terjadi penyerangan infeksi bakteri ya, otomatis dia akan menyebabkan terkontaminasi gitu. Kalau orang yang dekat sama dia ya, itu pasti akan terkontaminasi, ikutan kena pilek. Wow. Ya, karena memang dia penyebarannya udara ya. Yeah. Jadi dari percakapan ya, misalnya percakapan seperti ini, saya lagi pilek, pilek berat, Anda pasti kena. Waduh, gitu. Jangan dong. Prinsipnya seperti itu. Wah, berarti ini mirip dengan kasus COVID. Iya. Ya, memang karena memang saluran napas yang diserang. Baik, ya, dong. Sama dengan COVID. Waduh, tapi kita enggak usah bahas COVID kayaknya nih. Yeah. Hal yang sudah kita lupakan, dok. Dok, untuk rinitis sendiri, dok. Ini kan banyak sekali nih, ada tingkatannya, ada tingkat ringan dan sedang berat, dok. Dok, untuk kasus rinitis alergi ini, apakah bisa disembuhkan secara total nggak sih? Nggak, atau masih ada dalam artian mungkin ringan, kita bisa hilangkan sampai pulih normal gitu? Iya, jadi memang kalau dia tergolong rinitis alergi yang ringan, kita suruh cegah aja, kamu nggak perlu obat.
Kamu cegah aja, kamu bisa sembuh gitu. Tanpa minum obat, kamu bisa sembuh gitu. Baik. Misalnya, misalnya dia tidak bisa kena debu rumah gitu ya, atau mungkin misalnya dia tidak bisa makan coklat. Ya, ya udah, kamu nggak usah makan coklat dulu gitu. Misalnya coklatnya positif 3, kasian sekali ya. Kalau misalnya coklatnya positif 3 gitu, biasanya kita udah diistirahatkan dulu makan coklatnya. Baik. Nah, kalau dia jatuh dalam keadaan pilek yang sudah berlama-lama ya, kekambuhannya udah sering, nah kita tambahi dengan obat. Baik. Nah, biasanya begitu. Jadi dan itu biasanya dia akan sembuh. Baik, ya, dok. Jadi orang rinitis alergi itu aktivitasnya seperti biasa, tidak menimbulkan gejala yang lebih berat, kecuali kalau memang dia sudah sampai tahap komplikasi ya. Baik. Kalau dia sudah sampai tahap komplikasi, kalau dia sudah berlama-lama dan kemudian muncul komplikasi dari saluran napas itu, nah itu yang perlu kita betul-betul obatin, gitu ya. Baik, kita cari tahu penyebabnya ini dari mana sih, kok bisa dia kena komplikasi ini gitu. Jadi rinitis alergi salah satunya itu. Baik, dok. Dok, untuk seandainya untuk rinitis alergi ringan, seandainya sudah sembuh total tapi dia tertrigger lagi, tertrigger dengan yang lainnya, apa bisa muncul lagi? Trigger yang lain saya rasa enggak bisa menularkan. Baik, gitu ya. Ya. Yang terkena ya yang alergi itu gitu ya, dia akan menimbulkan reaksi alergi. Baik. Nah, akan tetapi kalau dia terpapar terus-menerus, nah ini yang berbahaya. Salah satunya bisa konka hipertropi itu tadi komplikasinya. Nah, komplikasi yang lainnya seperti yang orang-orang bilang polip itu ya, ya, ya itu juga reaksi dari alergi. Wow. Nah, ya reaksi dari alergi yang terpapar terus-menerus, dia tidak pernah memeriksakan dirinya, hanya minum obat sembuh terserang lagi, minum obat sembuh terserang lagi seperti itu. Waduh. Bahkan mungkin dibiarkan berlama-lama. Ada orang yang sering pilek dan dia tidak menganggap itu hal yang punya masalah. Baik. Gitu ya. Ya, saya biasa dok, tiap pagi begini pilek-pilek. Iya. Nanti siang hilang sendiri ya gitu. Jadi ada orang yang meremehkan itu. Waduh. Ya, jadi misalnya tiap pagi dia suka pilek-pilek tapi siang hilang sendiri. Nah, itu yang biasanya lama-lama terjadi komplikasi. Misalnya kok telinga saya jadi sakit ya, dok? Gitu. Waduh. Nah, itu bisa terjadi karena memang telinga, hidung, tenggorok itu adalah satu jalan ya, kita sebut one way. Nah, salurannya itu saling berhubungan gitu ya, salurannya saling berhubungan. Jadi kalau ada masalah di hidung yang tidak pernah terselesaikan, biasanya dia akan migrasi ke telinga, migrasi ke tenggorok ya. Waduh, gitu. Sayang sekali kalau sampai ya. Banyak sekali bisa terkena dari awalnya di hidung saja, bisa ke telinga dan tenggorokan. Dok, untuk rinitis alergi ini berarti kalau sudah kasus yang parah sampai menyebabkan komplikasi nih, tadi ada juga konkav dan lain sebagainya nih, di telinga nih apakah bisa menyebabkan sampai budek gitu? Betul. Ya, jadi memang kalau dia sudah terpapar sampai kena ke telinga, biasanya akan menyebabkan suatu penyakit yang kita namakan dengan otitis media. Baik. Ya, otitis media, di mana kalau otitis media itu sudah terpapar kena di sampai di gendang telinganya. Waduh. Ya, jalurnya lewat telinga tengah, karena saluran hidung kita itu berhubungan dengan telinga kita itu lewat telinga tengah. Nah, disitulah dia akan terpapar terus menerus sehingga menyebabkan infeksi. Jadi kadang orang tidak menganggap pilek-pileknya sebagai pilek-pilek yang bermasalah, tiba-tiba telinganya sakit, nanti kalau ditanya Anda lagi pilek atau saya biasa dok pilek tiap pagi gitu. Jadi tidak menganggap itu suatu masalah. Baik, padahal ternyata penyebab utamanya dari situ, dari rinitisnya. Wah, ya. Sayang sekali kalau terlalu diabaikan juga. Betul. Kalau kita nggak aware sedikit nih bisa tambah parah. Dok, ini kalau sudah seperti ini, dok, ini tentunya kan ada pengobatannya. Ini bagaimana sih untuk pengobatan rinitis alergi dari yang ringan sampai gejala sedang dan beratnya juga? Ini seperti apa sebenarnya pengobatan, atau mungkin ada terapi-terapi khususnya, dok? Ya, kalau kita rinitis alergi yang ringan,
Nah, itu kita suruh pasien cegah ya, baik. Avoidance. Jadi kamu cegah aja, kamu nggak boleh makan kacang, kamu positif apa kamu pasti kambuh kamu kalau makan kacang misalnya gitu ya. Udah hindari aja dulu makan kacangnya. Jadi baik. Yang paling pertama adalah hindari. Terus kemudian itu kalau gejala yang ringan dan kita akan memberikan obat-obat anti alergi. Ya, anti alergi yang ringan sampai anti alergi yang dan yang disertai dengan dekongestan. Nah, tergantung keluhannya. Misalnya dok, saya lebih sering tersumbat. Nah, kalau lebih sering tersumbat, kita berikan obat-obat yang ada dekongestannya. Baik. Jadi dia menyebabkan pembuluh darahnya itu menjadi mengecil dan dia bisa menghirup udara lebih lega. Toh, jadi itu kalau yang ringan. Tapi kalau sudah sampai dalam tahap sedang berat, nah ini kita sudah ada plus-plusnya nih. Aduh. Biasanya kita tambahin selain dengan obat-obatan minum, ya obat-obatan oral kita sebut ya, atau obat minum, antihistamin, dekongestan itu tadi untuk mencegah tersumbatnya hidung, kita tambahi dengan semprot hidung. Baik. Nah semprot hidung ini langsung fokus kepada hidungnya ya, jadi disemprotkan, ya disemprotkan banyak. Jadi isinya adalah obat-obatan steroid ya. Jadi steroid itu adalah tujuannya untuk antiinflamasi. Antiinflamasi itu anti pembengkakan ya. Jadi yang bengkak-bengkak, yang kemerahan dia akan reda dengan semprotan hidung itu. Wow. Tapi pemberiannya menjadi double ya. Jadi ada yang diminum dan ada yang disemprot. Baik, dok. Ya, disemprot. Dok, untuk semprotan hidung sendiri ini apakah dijual bebas dalam artian tunggu resep dokter dulu baru kita bisa beli atau seperti apa? Sebaiknya resep dokter. Ya, sebenarnya bisa dibeli bebas, tapi sebaiknya resep dokter. Kenapa? Karena kontraindikasi dari efek samping dari pemberian semprot hidung kalau tidak pada dosisnya agak berbahaya. Nah ini gitu. Banyak nih ya, kasusnya, jadi nih, banyak efek kasusnya ya, nih. Efek samping obat. Ya, efek samping obat itu bikin masalah nanti. Baik, ya, jadi biasanya kita atur dosisnya ya. Kita atur dosisnya untuk pemberian semprot hidungnya. Wah, dok, untuk rinitis alergi nih, kalau untuk obat-obatnya tentunya ini kan banyak perbedaan-perbedaan mungkin yang diberikan kepada anak kecil sama orang dewasa. Apakah halnya sama saja nih untuk teknik pengobatannya atau bahkan obatnya juga sama saja atau mungkin dibedakan juga, dok? Ya, prinsipnya sama aja. Prinsipnya sama aja, yang dibedakan hanya dosisnya. Baik, dosisnya ya, dok, jadi ya. Dosisnya aja. Jadi pada anak bayi jelas berbeda dengan anak kecil gitu ya. Karena kan berat badannya berbeda. Wah, nah, iya, jadi kita mengikuti berat badannya. Kalau dewasa ya kita pakai obat-obatan yang dijual di apotek-apotek yang memang ditujukan untuk dewasa, dosis dewasa. Baik, dok. Nah, itu akan pasti akan kita berikan. Jadi prinsipnya sama aja. Prinsipnya sama aja, berbeda dari dosisnya ya. Jadi baik. Kalau pada anak-anak kita hitung berat badannya. Kalau dewasa kita pakai dosis dewasa. Baik. Itu aja. Dok, untuk kasus rinitis alergi nih, rinitis alergi di Kota Jayapura ini apakah banyak nih kasusnya nih? Iya. Rinitis alergi variatif ya. Baik. Jadi ada yang memang yang datang murni karena rinitis alergi, ada yang datang memang sudah terjadi komplikasi. Terjadi ya, komplikasi dalam artian dia awalnya rinitis, datangnya bukan keluhannya rinitis, tapi keluhannya sakit telinga, misalnya gitu ya. Waduh. Ya, jadi sakit telinga, ternyata penyebabnya karena rinitis alergi, gitu. Jadi datangnya karena komplikasinya. Waduh. Ya, jadi atau memang pada anak-anak biasanya hidungnya tersumbat tidak berhenti ya, atau tadi konka hipertrofi itu. Baik. Ya, datangnya sudah sangat tersumbat atau memang yang benar-benar tersumbat yang tidak bisa plong sama sekali hidungnya, yaitu sudah muncul tumor ya, atau tumor jinak yang kita sering sebut polip ya. Nah, yang kita sering sebut polip. Nah, itu akan muncul yang menyebabkan pasien itu datang pada kami kalau sudah tersumbatnya paten gitu ya, tidak akan bisa menghirup lagi udara. Ini maksudnya gitu. Kalau sudah patennya apakah harus dilakukan prosedur operasi dulu atau seperti apa nih, dok, maksudnya? Iya. Jadi memang kalau sudah terjadi komplikasi yang seperti itu, paten dalam artian mengganggu fungsi, Mas. Ya. Baik. Jadi orang ini udah nggak bisa menghirup udara dengan benar gitu. Baik. Yang sampai menyebabkan kepala sakit. Waduh. Ya, pusing dan sebagainya ya, gejala-gejalanya akan muncul seperti itu. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena oksigen ke otaknya kurang ya, hirupnya nggak benar ya, hirupnya separuh-separuh pakai mulut kadang, atau menghirupnya satu sisi aja. Nah, ini menyebabkan dia
sering merasa saya kok pusing, sering pusing, sering sakit kepala karena hidungnya tersumbat itu tadi, sehingga pasokan oksigen ke otak menjadi kurang. Nah, ini yang menyebabkan dia akhirnya kita putuskan untuk kita ambil atau kita operasi. Oh, seperti itu. Iya. Juga. Semoga kita nih tidak sampai jadi masih ringan sudah langsung diobati, dok, ya. Iya. Pemirsa, tidak terasa kami telah menemani Anda selama 60 menit terakhir dan tibalah kita di penghujung acara. Sebelumnya kita akan mendengarkan closing statement dari Dr. Rosmini, spesialis THT bedah kepala leher, dan terkait tema kita pada edisi kali ini yaitu rinitis alergi. Silakan, dok. Iya. Prinsip utamanya yang penting kenali gejala dari rinitis alergi, kemudian cegah apa yang menjadi penyebab kita alergi. Nah, intinya cuma itu. Baik, ya. Harus menghindari saja. Baik, ya. Dokter, ini semoga apa yang telah dokter sampaikan ini bermanfaat tentunya bagi para pemirsa di rumah biar bisa terhindar dari rinitis alergi dan seandainya sudah terpapar ini bisa segera mengobati agar tidak terkena sampai komplikasi yang berbahaya tentunya, dok, ya. Iya, betul. Pemirsa, dengan demikian berakhirlah seluruh perjumpaan kita pada Teropong Sehat edisi kali ini. Jangan lupa menyaksikan Teropong Sehat pada hari Rabu dan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Akhir kata saya, Reski Wibowo, mewakili seluruh kerabat kerja TVRI Papua yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore, salam sehat, dan sampai jumpa.